Nasinya mah udah digoreng duluan ya, Kang. Saya yana bareng ada mau. Saya bikin. Bikinnya sekalian kan. Oh gitu. Yana mau bikin deh. Halo semuanya, balik lagi di YouTube channel aku Cima, Cici Manda Makan. Oke, sekarang aku lagi ada di Astana Anyar nih. Tepatnya di Jalan Astana Anyar, Gang Entit. Ini ada satu bistik yang fenomenal banget di Bandung. Namanya AA Bistik. Kita cobain yuk, katanya sih enak banget. Iya, dengan siapa ini? Gugun. Gugun yang punya AA Bistiknya ya? Boleh diceritain ini sejarahnya gimana? Pertamanya bapak yang jualan. Ya, sekarang turun ke saya sama adik. Kedua, ya. Keluarga ya, turun-turun. Ya. Dari tahun berapa? Dari tahun 92. Oh, iya. Dari saya lahir 92. Terus di sini ada menu rekomendasinya apa aja? Nasi goreng bistik yang sering dimakan yang populernya. Yang paling populer itu ya nasi bistiknya ya. Terus seharinya bisa kejual berapa kilogram nih biasanya? Paling 30. 30 satu harinya. Itu paling rame. Ya. Sebelum corona? Sebelum corona bisa nyampe 37. 37. Ya. Jadi soalnya memang fenomenal ya ini bistiknya. Ya udah, saya mau minum yang paling fenomenal aja ya, Pak ya. Ya. Yang bistik, nasi bistiknya berarti. Ya. Oke, nasi bistiknya udah dateng nih. Kita lihat nih ada apa aja ya di dalam piringnya. Ada nasi goreng, ada bistik ayam, ada kentang goreng juga, ada sayurannya nih, ada buncis sama wortel, dan juga saus bistiknya tentunya. Kita cobain yuk. Cobain dulu nasi gorengnya sama bistiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Belum pakai sausnya juga udah enak, guys. Kita cobain kentangnya. Ternyata benar gosipnya tuh ini emang enak. Emang benar asli enak. Cobain coba pakai ini ya. Pakai sausnya. Pakai sausnya tambah enak, jadi kayak lengkap gitu rasanya. Tadi aja udah enak nggak pakai saus, dan pakai saus itu jadi nambah cita rasanya. Kita cobain pakai kentangnya ya. Makan lagi. Ini porsinya gede-gede loh si ayamnya. Sausnya
tapi ultra enak guys. Jadi guys, ini tuh bukanya dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis libur. Terus Jumat Sabtu Minggu buka lagi. Jadi kalau kamu mau kesini, selain hari Kamis ya. Dan ini bukanya dari jam 4 sore sampai malam, sampai jam 10 malam. Jadi bukanya midnight. Nggak midnight juga sih, tengah malam. Pokoknya malam aja, sampai malam. Dan juga di sini ramai banget. Aku juga tadi ngantri dulu gitu. Jadi memang banyak yang udah tahu di Bistik ini tuh enak. Terus harganya juga cuma 20.000 ini, segini banyak. 20.000 udah kenyang. Dan rasanya pun enak. Jadi komplit, paketnya ultra banget deh. Terus tadi aku lihat cara proses masaknya. Ini tuh masaknya masing-masing sendirian gitu, jadi sendirian. Jadi maksudnya misa-misa guys. Jadi nasinya nasi goreng sendiri, masaknya terus bistiknya digoreng sendiri juga, kentangnya juga digoreng sendiri, sayurnya juga direbus juga sendiri. Jadi baru disatuin tuh saat penyajian di piring. Walaupun berbeda-beda tapi jadi satu gitu rasanya. Cie. Oke guys, aku makan dulu ya. Mau ngabisin porsinya ini, karena ini enak banget. Makan dulu ya. Oke guys, aku udah makan, udah kenyang, udah habis. Begitu review dari aku. Kalau misalnya kalian mau nyobain Asia Bistik, harus banget ke Astana Anyar ini ya. Pokoknya recommended banget, rasanya ultra. Oke, sekian dulu dari aku. Semoga kamu suka ya sama video aku. Jangan lupa subscribe dan like video aku, Cima. Cici mana makan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!